Ya, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hatna idha syi'ta sahla. Allahumma naf'ana bima 'alamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah hari ini kita bisa masih bisa melanjutkan lagi pelajaran yang kemarin ya. Kita berdoa kepada Allah semoga memudahkan setiap usaha kita untuk mempelajari bahasa yang sangat yang mulia ini ya, karena ini adalah bahasa Quran, ya ini bahasa Arab. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan umat yang mengikuti beliau ila yaumil akhir. Amin. Kemarin sampai mana pembahasan kita? Ini ya, wazan ya. Timbangan. Iya, bukan? Terakhir tuh kita murojaah ustazah, Murojaah murojaah fiil, terakhir terus yang ma tanya yang tentang domir, ngafalin domir gimana? Sampai situ saja. sampai situ ya. Kita sekarang fiil-fiil yang mu'rab dan tanda-tandanya. Kan itu udah semua, sayang. Fiil-fiil Iya, yang Ahmad. Sudah semua itu. Tapi mau dimeraja lagi nggak apa-apa sih. Sahabat-sahabat masih itu saya juga butuh. Emang fiil agak susah ya usahanya. Iya, pembahasannya nggak begitu ya luas sih, semuanya itu luas ya. Kayak isim itu juga nanti pembahasannya luas. Cuman kita belajarnya insya Allah bertahap. Ya, nggak Pelan-pelan aja lama. ya, Ustazah. Iya. Kok nggak ada ya? Tadi Umi Kentang ngirimnya telat, jadi saya nguploadnya kelamaan, belum ada, belum progres ngupload ke ininya, segritnya. Iya, Ini apa sudah saja. selesai. Pak Baksa. Ini sudah ya. Ini Latin ini udah. sudah. Ini yang mau diulang kan ini kan? Mau diulang nggak? Ini udah. Ya, semua. Enggak, ini udah kan ya. Latin Sudah. satu sudah. Ya, murah. Iya. Sudah. Mas, mas ini ya. Iya. Afwan, Ustazah, apa bahasa Arab itu istilahnya banyak ya? Kadang-kadang yang bikin keder itu kali ya Istilah, istilahnya. iya istilah, Banyak iya istilahnya. Umi, kalau kalau awal-awal Jadi belajar itu memang bingung, sana yang pertama karena dijabarkan lagi. istilahnya, Ya iya, ana dijabarkan lagi apa nahnu gitu. Tapi ya kalau kita dia itu, baca aja kan kayaknya ana aridu an adhaba. Saya mau pergi. Tapi ternyata Masya Allah banyak sekali iya yang beda. Kalau misalnya belajar muhadatsah ya, hiwar itu kita maksudnya nggak terlalu memusingkan perubahan harokat akhir pada kalimat benar. tersebut. Iya, betul. Karena kita dilatih untuk berbicara dan itu sudah diharokati ya. Dan kita jarang ada pertanyaan misalnya an adhaba, kenapa di situ kok fathah harokat akhirnya. Pokoknya kita ngikut aja, membaca aja. Tapi kita begitu kita terjun di nahwu, oh ternyata ini harokat ini ada maksudnya, kenapa dia fathah, kenapa kasroh, kenapa dhamma. Nah kayak itu mungkin ya yang menjadi ininya, Iya, betul, Ustaz. bingungnya. Ya itu nanti kaitannya dengan apa namanya i'rab ya, perubahan perubahan isim atau fi'il ya. Nah itu namanya mu'rab, kalau dia yang berubah ubah akhir katanya atau hurufnya. Nah, kalau tetap bangunannya itu namanya mabni. Nah, itu nanti juga ada apa aja kemarin. Kalau kemarin itu kita udah pelajari, coba ada yang masih ingat isim yang mabni itu apa aja? Ayo. Isim apa nih? Isim yang mabni. Isim. Domir gitu ya. Iya, isim dong. Ya, Isim terus. domir. Isim alam ya Ustazah. Mausul. Isyarat. Isim alam, isim 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 ma'rifah. isyarah, Isim isim dhamir, isim isyarah, isim mausul,
Isim Sim istighfar, istighfar. moron, isim mangkus. Saat jadi ada lima. Kalau isim alam itu nanti dia dia mukhrab. Enggak, dia kan alif lam. Dia mukhrab nanti karena mis ada kata misalnya nama Muhammadun, dia bisa berubah Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Nah, misalnya Fatimah tuh, kalau Fatimah tuh Fatimata, Fatimatin nggak bisa, ya. Nah, misalnya lagi Hindun, Hindan, Hindin. Nah, bisa berubah itu isim alam. Nah, perubahannya itu nanti juga ada yang zahiroh, ada yang muqaddaroh. Ya, ada yang nampak, ada yang ditakdirkan. Nah, seperti itu. Mungkin yang dibingungkan adalah itunya ya, perubahan akhir harokat huruf tersebut. Itu kalau Nahwu memang belajarnya seperti itu, Umi. Jadi, Nahwu itu kan ilmu yang mempelajari perubahan harokat akhir suatu kata atau perubahan huruf. Karena yang berubah tidak hanya harokatnya, ada yang berubah dengan hurufnya. Misalnya apa? Misalnya isim, isim apa yang berubah dengan huruf? Musan, Musanna musanna. Jamak muzakkar Musanna salim, ya. Terus apa lagi? Musanna Jamak muannats salim ya, Ustaz. Ya, kalau jamak muannats salim berubahnya dengan ha rokat ya Al khomsa, al marhumsa khomsa, mana fatur, mangkus, ya, mangkus, mangkus, nah dan tanda kalau perubahan. kalau mankus sama maksur itu nanti berubahnya apa Kodar ditakdirkan ditakdirkan ya. iya nanti itu jadi ditakdirkan ya. Jadi kalau berubahnya satu lagi yang berubah dengan huruf itu, ayo apa? Tadi kan Mulia ada layang sorry. ayo ada urutannya. Kan Mantus. layang sorry bukan saja. Ya, satu Enggak bukan bukan. dipakai Mak Mujakar Salim ya. Marfu eh Iya, salah. jamak udah. Mujakar Musanna Salim. sama jamak udah kan salim satu lagi. Ayo apa? Mufrad mufrad Asmaul Khomsa. Iya, Di sini cuma Asmaul Khomsa. Asmaul Khomsa. iya tadi kan Dasar disebut Ustazah satu. huruf. Kalau Iya huruf. mufrad itu berubahnya dengan ha Harokat. 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 Ya kan Di sini isinya tulisannya ada 9 Ustazah isi-misi mufrad dan tanda perubahan ada 9. iya, ada 9, tapi itu kan yang berubah berubahnya dicampur, berubahnya dengan huruf sama berubahnya dengan harokat. Nah, kalau yang berubahnya dengan huruf tadi ya ada 3. Kita Apa lagi aja? saja Musanna, Musana Musana musanna, Musana terus Abjakar Salim jamak muzakkar salim Asmaul ditandai itu. Khomsa Nah, Emak Asmaul Salim Khomsah. Nah, ada gitu, ada 3. Kemudian yang berubahnya dengan harokat. Mufrad Mufrad Jamak Mufrad Terus Jamak Jamak Musa Muzakkar Muannats Salim Salim Jamak nah, Muannats bukan Jamak Muannats jamak Salim Huruf Jamak jamak Takdir Muannats terus jamak Salim jamak Taksir Maksur Mangkus Maksur Mangkus Mangkus Mal Mula La Itu Yang Mubayar Farid Farid Maksur Mudaro kan Ismuladi layan sorry. Kalau nanti Ismuladzi ya mankus dan Ismuladzi La Yang Sorry kalau jadi mankus dan maksur nanti mukodaroh ya mukodaroh perubahannya itu Mukodaro harokatnya. saja ya Nah dan itu. Maksur Iya, shalom. Masih ingat ya. ada Nanti kita catatannya cuman ya gitu saja jarang meroja. iya, Allahu itu Akbar. terus di apa? Murojaah. Ya, sebentar. Murojaah iya saja. Sebentar, Umar. Mau buka catat ini dulu ya. Tadi sini kan? Ternyata ini pelajarannya pelajaran yang lama banget Ustazah. Ya, Ya. harusnya ya. Sudah. Iya, dibuka catatannya sampai yang paling depan. Iya. Itu Catatannya justru pondasi. yang paling depan yang sering dilupain ya. Iya, ya sering. Biasanya yang Tadi mudah-mudah, sudah bilang kepala. yang gampang-gampang itu kayak oh gampang ini sudah hafal terus habis itu sekalinya di ini oh iya kemarin apa ya gitu. Yang di pembahasan itu juga masuk. tapi sekarang kita mas sebentar Anda tapi itu mau salah ini sebentar salah yang diupload.
Bentar. Ya, kemarin pembalasan fi'il amr udah ya. Umahat. Udah selesai. Nanti masuk ke sini. Bentar. Udah semua tuh, cuman mungkin masih pada mau belajar atau bagaimana di film. Ya. Nah, ini ada kata kunci domir. Siapa ya kemarin yang bertanya itu? Eyang Ma ya? Yang mau Ustazah Naam. Ini nih, saya punya rangkuman. Ada screennya sudah muncul belum? Sudah. Uminya tolong difoto Uminya. Jadi nggak double. Saya nggak foto ya. Tolongin ya. Ya. Jajakin lah kalau nah. Ini udah muncul saja. Bentar ya, Om. Pensil saya. Nah, ini kata kunci domir ya. Kata kunci domir ketika dia masuk ke dalam fi'il. Nah, kalau fi'il mudhari pasti dia diawali 4 huruf. Hamzah, nun, ya, dan apa? Ya dan ta. Atau anita ya. Nah, itu juga bisa. Nah, ini untuk fi'il mudhari. Hamzah ini artinya saya. Nanya, kami. Kemudian ya, itu apa? Dia ya. Kalau ta apa? Kalian engkau engkau kalian engkau Iya, kamu kalian ya, kamu kalian. Terus kemudian kata ganti orang ketika pada ketiga pada fi'il mudhari itu menggunakan awalan ya kecuali untuk dhamir hiya. Ya, perempuan dan huma. Mereka berdua perempuan. Keduanya menggunakan ta. Bisa membayangkan? Misalnya, kita tasrif contohnya ya. Doroba. Doroba itu fa'ala yafilu. Doroba yab ribu. ribu Doroba itu telah memukul. mukul Nah, telah memukul. Kalau untuk Dori, ya, fi'il mudhari berarti dia diawali semuanya itu hurufnya hamzah, nun, ya, dan ta. Ya, kalau hamzah ini berarti saya, kalau nah berarti kami. Ya, terus kemudian, nah kalau ya dan ta ini bisa untuk yang kata ganti ghaib, ya, muzakkar ghaib. Juga bisa guna juga di depannya ya. Terus kemudian, oh, jadi ada 4. Yang di depannya ya ini ada 4, Umahat. Wahumahum hunna ya sah. Ya, huwa, huma, hum, sama, guna. Hunna. Ada gambaran sampai sini? Insyaallah. Jadi kalau misalnya tadi doroba, atau Jadi. yadribu, yadribani, yadribuna, yadribena. Ya, semuanya berawalan dengan ya. Nah, Ya. sekarang kok tak, ya, kalau tak ini, berarti selain itu tadi yang udah kita sebutkan. Ya huma anta Sama, antuma empat, antum anti antuma antum Jadi ada 8
ada 8 domir yang memakai ta. Nah, berarti 4 4 ya 8 yang di depannya huruf ta. Yang pertama itu apa? Dia, rumah, Anta. dia, Dia, huma, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. antuma, antuma, antuna. Jadi 6 domir untuk yang mukhatab ya. 6 domir mukhatab semuanya di depan diawali oleh huruf ta. Iya. Yeah. Ini harus diwarnain ya Ustazah biar jelas ya Ustazah ya kayaknya. Kasih Ya. contoh warna. Ya. Begini ya. Jadi empatnya itu domir huwa humahum goib ya. Ini goib. Banyak Goib. Terus rumah kemudian ya yang rumah baik tak tadi. antara rumah Oh. Dia. Huma. Sama 6 domir mukhotob yang anta yang lawan bicara kita ya. hmm. Lawan bicara. Berarti 6, 8, 10, 12. Udah selesai. Nah, soalnya seperti ini. Nah, di sini ya biasanya kata ganti orang ketiga pada fi'il mudhari menggunakan awalan ya kecuali untuk dhamir hiya perempuan dan mereka dapat perempuan betul ya. Nah, berarti dia empat. Terus keduanya menggunakan awalan ta. Nah, ya kan masuk kata sini. Terus yang ketiga kata ganti orang kedua semuanya menggunakan awalan huruf ta. Kata ganti ke orang kedua ini yang mukhatab tadi yang kita bilang lawan bicara. Ana nahnu. Kalau ana nahnu itu mutakalim, Umi. Anta Ya. antum. Anta, antuma, antum, anti, Anti antuma. antum. Nah, tambah dua tadi yang hia dan huma. Hia dan huma ini tadi apa? Ghaibah, ya. Kata ganti orang ke tiga. Tiga. Kalau ana nahnu kata ganti orang berbicara, mutakalim yang berbicara. Huwa huma hum hiya huma huna itu goib ya Ustaz ya. Anta antuma antum anti antuna antuma. 6 yang pertama itu goib, 6 yang kedua itu mukhatab. Nah, terus yang Mutakalim. terakhir kita kalim. Mudah ya? Insya Allah. Cuman tadi ini ingatnya itu yang domir hiya sama huma yang goib ya berarti dia masuknya di depannya diawali oleh huruf ta. Ya. Yeah. Ini kayak gini, pelajaran kayak gini tuh kayak sambil menerawang gitu ya. Misalnya kita coba. Tapi alhamdulillah udah mulai sedikit-sedikit udah mulai ini Ustazah terang. Bayang ya. Awalan mah ya Allah belepot-belepot sekarang mah kan udah ada banyak coretan. Udah Semakin banyak banyak cer. latihannya. Ya, Masya Allah. Jadi, yadribu, yadribani, yadribuna. Tadribu, nah ini baru kak tak. Ya, tadribu, tadribani, baru kembali lagi ke ya, yadribena. Nah, sekarang Dia untuk yang iya. ke gimana? Terus kemudian sekarang yang 6 berikutnya, yang apa tadi? Yang mukhotob. Tad berarti seorang laki-laki sedang memukul. Tadribani, kalian dua orang sedang memukul. Tadribuna, kalian sedang memukul. Nah, berikutnya yang tiga, yang mukhotob tiga untuk muannasnya. Tadribina, tadribani, tadribana. Semuanya pakai ta.
ya. Nah, Tadrin. kalau Tadrin. fil amr itu berarti kata perintah yang kata gantinya adalah orang kedua. Orang kedua itu berarti apa? Lawan bicara, mukhatab ya. Jadi cuman ada 6 tasrifannya. Misalnya kata tadi, doroba yadribu, idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Jadi digunakan fil amr ini digunakan untuk 6 kata ganti yang mukhatab atau kata ganti orang kedua. Nah, di sini ini ya perbedaannya fi'il madhi dan fi'il mudhari. Jalasa yajlisu fa'ala yaf'ilu. Kemudian nasara yansuru fa'ala yaf'ulu. Doroba yadribu fa'ala yaf'ilu. Saha yaftahu fa'ala yaf'alu. Fa'ala ya'kulu fa'ala yaf'ulu. Ini sama sama ini. Zahaba yadhabu fa'ala yaf'alu. Ghadiba yaghdabu fa'ila yaf'alu. Kemudian sobaru yasbiru Ya. fa'ala Ya. yaf'ilu. Ya. Ain fi'il Saja ain. itu apa namanya dia kalau misalkan huruf ketiganya itu kasroh atau fathah atau doma itu kita itunya dari mana Ustazah? Misalkan Ini ya, yang ini, yang iya. mudhorinya. Iya, Itu itu ada kita pengelompokannya. oh. Ada pengelompokannya dan harus dihafalkan. Oh. Iya. Kalau nggak mau dihafalkan pelan ya, Ustazah. Biar maksudnya nggak kaget lagi. Terus. Nah, gitu. Jadi harus dihafalkan. Nanti Jelas lama-lama. saya jelisu. Berarti fa'ala yaf'ilu. Kalau Ya. di gimana tadi? Jadi untuk itu ya, jadi ada pengelompokannya. Misalnya nanti Umu Kentang nyari yang ini apa? Ini duduk, menolong, memukul, membuka, makan, pergi. Misalnya kembali. Coba dilihat di kamus roja'ah. Artinya kan bahasa Arabnya kan roja'ah. Nah, di situ roja'ah fi'il mudhorinya pasti ada kan ya, roja'ah yarji'u. Coba mungkin kita lihat di kamus online. Ketemu Kamus nggak? online ke Almani ya, kamus online saja. Almani boleh. Ngecek aja, buat ngecek di itu pakai wazan apa, ain fi'ilnya. Apa saja tadi saja bilang? Roja'ah. Roja'ah. Raja ya ceri Roja Roja'a ya. ya saja. Ya. Roja. Ini ya. Roja. Roja'a, roja'a. Taroja'a itu apa? Mundur kembali. Yarji'u. Ya, yarjiu kan? Ya. Iya. Yeah. Ini apa namanya? Ain fiilnya dia berarti ya fa'ilu ya. Ya fa'ilu. Fa'ala ya fa'ilu. Berarti Iya, iya. sama jelasa ya jelisu. Nah, kayak gitu. Mah jadi kamus. Kalau kan ada yang mengatakan, ulama mengatakan itu akar dari kata itu adalah fil madhi ya. Ada juga yang mengatakan masdar. Nah, kalau kita cari di kamus, kita nyari misalnya ada sebagian itu misalnya kita nyalainnya fil mudhari itu enggak nemu. Yadribu. Kita bukan 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 kamus Afan online ya. Kamus yang fisik itu loh yang Munawir. Nah, itu kalau kita nyarinya langsung di huruf mudhor apa di fi'il mudhorinya itu nggak akan ketemu. Kita harus nyari madhinya, ya seperti tadi itu. Kita nyari yarji'u, kita nyari sampai ini kalau di kamus sih nggak ketemu. Yang ada roja'a. Roja. Itu mahat ya. Nah, Kira-kira kalau untuk kayak kita ini Ustazah yang apa namanya yang kamus yang buku ada referensinya enggak Ustazah untuk kita pemula kamus yang kita pakai. Kalau kamus yang tebal-tebal kan masih malah nggak kepake Ustazah kalau untuk kita pemula. yang fisik.
Yang fisik kah? Iya Atau apa? kayak untuk iya kayak kayak gini kayak fiil apa gitu. Jadi kita bisa lihat ya. Apa itu? Ada. Muhammad Yusuf atau ya? Nanti anak fotoin punya anak ya? Ya wis aja. Jajakilah kurang kasiran wis aja. Umnia, Agak kita pesan ya Umnia. agak tipis. Memang kalau kamu situ nggak ada PDF-nya ya. Tapi ya itu kalau saat-saat pasti apa Ada namanya? saya dikasih sama yang saya belajarin di sebelah di sana itu saja cuman apa namanya dia harus itu apa HP-nya harus Android saya nggak punya Android itu saja Oh, kalau di Jepang apa iPhone semuanya ya? Allah. nggak juga sih Ustazah nggak juga cuman dari awal pakai itu aja gitu saja. Aplikasinya ya. Iya, kebanyakan saya karena bukan pengguna Apple. Jadi kebanyakan ini Android. Iya, Android emang bagus sih saja emang. Ya, cuman gimana itu? Iya, baik. Ini ada latihan nih, kita kerjakan ya. Ada berapa ini siswanya, siswa libatnya? 11 Ustazah. Berapa? 11, baik. Yang Ayo. empat itu yang menyimak. Yang tiga menyimak. Menyimak tiga. Tentukan bahasa Arabnya. Nah, mudah banget ini, Masya Allah. Coba, nomor satu. Uminur, gak ada suaranya ini hari ini, tumben. Mustami'ah kah? Ada Beli. Umi. Ada tadi beliau bicara Oh, terus ada. tadi. Oh, ada. Ada Umi. Kurang enak badan aja. Tanya ketiga. Uminur, nomor Saya satu. nomor satu ya. Nah, ini nomor satu. Mereka berdua laki-laki sedang Nur marah. pakai apa? Pakai laptop ya, suaranya kecil banget. Aku pakai headphone. Oh iya, biasa. Tanya, tanya. Nggak apa-apa, tapi masih terdengar kok. Masih kedengaran ya saya. Ini pakai jumlah fili apa isinya? Ini kan pakainya Langsung pilih ya. aja. Oh, fili ya. Marah. Marah itu godoba ya godobu ya. Godob Lihat. Pakai fili Lihat. sedang Betul. marah Lihat. berarti ya godobu. Apa Ya yang lain pada di-mute dulu coba. Biar biar ini. ya boban. Ya boban. Godoba. Ya Ya. bobu. Fal. Ya Fa. bibu. Ya bibu ya. Ya biban. Wadiba yaudibu fa'ila. Ya. Pangila kan? Pangila. Oh, Godiba ya? Bukan Godoba ya, Ustazah? Wadiba bisa. Godoba yang bibu atau Godiba yang bibu? Wadoba. Tadi umum ini apa? Wadoba yang dobu Godoba gitu. yang ya Godoba yang bibu kayaknya ya. Fa'ala ya filum. Jadi yang biban. Iya. Berikutnya. Kalau makan tak kul makanlah. Kalau makan jadi tak kalu apa tak kula Ustazah? Kalau makan akala, Oh madinya akala. akala, Oh iya iya. madinya Oh akala. berarti akala berarti akalat dia wanita telah makan akalat gitu. Iya, Aksan. Syukran Ustazah. Tiga. Lanjut. Hai. Kalau lanjut dulu saja masih buka. Siapa Umi siapa ini Mira Dicoba aja dulu Umi Umi Rifka dicoba salah juga nanti di apa diperbaiki usaha aja ayo coba aja dulu Jangan takut salah, sama-sama belajar kita. Kalau pergi pergi Zahabah ya sudah. Gimana?
Pergilah. Kalian berdua pergilah. Pergilah kan fi'il madhinya apa? Dhahaba. Zahaba. Dhahaba. Yadhabu. Berarti fi'il amrnya id. Izhab. Idhab untuk satu. Nah, sekarang dua. Id. Izhabi. Idhab. Ya. Izhaba. Ini alif ini nunjukin bahwa Dua. domirnya itu dua, ya. Alif isnan. Ya, ini pakainya hamzah wasal ya, bukan hamzah fathah. Baik, berikutnya. No, saja. Mohon bimbingannya. Duduk jalasa. Jalasa ya, ya jelisu saja ya. Kalau kami berarti na jelisu. Muntaz. Ahsan tibarakallah. Fiki barakallah. Jazakillahu khairan, Ustazah. Baiklah, akhir kita lanjutkan dulu. Nah, ini lebih panjang. Yang terakhir. Nomor lima, coba silakan. Siapa nomor lima, Umi? Saya saja. Ya, silakan. Pergilah Idhaba. kalian. Ke Idhaba. pasar. Hah? Idhaba. Ila suki. Oh, ini kalian Wanita. berdua, kalian sendiri ya. kaliannya semua ya. Kalian kalian berdua saya bacanya saja. Iya. Bilang. Idhabna ila suki. Ya, idhabna ila suki. Dibaca salah baca. Idhabna ila suki. Dan insyaallah lanjut. Ustazah Afwan yang sebelumnya boleh diturun dulu saja Afwan. Lupa di foto. Tadi udah ditulis 6. Jazakillahu khairan saja. Itu saja saya mau nanya juga. Yang di nomor dua dia telah makan. Dia akalat. Akalat saya kan. Berarti dia fi'il. Oh, Ini ya. ini Fi'il madi ya. madi ya. Iya saya soalnya nyari. Salah, Oh ini salah. berarti kemadi. Diulangin. Tadi siapa? Nomor dua tadi. Nomor Kalau dua akalat tadi berarti Umi. Miyuyun. Miyuyun. Ustazah. Akala yakulu. Berarti. Kalau untuk. Dia wanita. Umi Yuyun Aina Anti. Ah, iya. Kan itu telah makan madi kan ya Ustazah ya. Tetap akalat kan. Oh iya, Afan. Tadi Madi, siapa namanya? Mungkin tak udah betul berarti ya ini. Berarti betul ya. Ini yang ini telah, ini sedang, satunya Mudori. Ahsan. Iya. Satunya mudhari, satunya madhi ya. Nah, ini Kalau juga akalat. mudhari. Ah, iya Jadi bisa. ada fiilnya fiil mudhari, fiil madhi, fiil amr, habis itu fiil mudhari. Ada yang ditanyakan? Ahsan, Ahsanti Ummi Yuyun. Baik. Nuasil nomor dua silakan. Siapa gilirannya? Saya saja. Dia Ya, wanita merah. sedang bersabar. Nah, itu dia. Dia wanita sedang bersabar. Dia, hua. Oh, Hulu, sabar tuh huma. sobat Allah. He, huma. Ya. Sobaro. Iya, kalau Pak kalau maldinya sobaro, berarti sobaro. 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 Sobaro yas biru. Yes, biru. Fa'ala ya biru. Dia berarti dia ya, dia berarti Ya lawan berarti bicara ya saja. ghaibah. Ghaibah satu, tasrifan yang keempat. Ghaibah, berarti hia. Tasrifan yang keempat. Tas biru, tas baru, tas biru. Tas biru. Ya, tas biru. Lanjut berikutnya. Oh, nggak itu berarti dia nggak pakai itu ya, nggak pakai apa-apa lagi berarti saja.
Nggak pakai apa-apa lagi. Kelihatannya panjang banget ya. Iya, Ustaz. Masya Allah. Bahasa Indonesia artinya panjang, panjang banget. Begitu kita diartikan, ternyata tadi tas biru. Baro yes biru fa'ala yafir. Berikutnya, mereka para wanita telah membuka. Nah, ini panjang. Nomor 7, Umitri. Umitri. Umitri tahu artinya membuka? Artinya? Buka. Apa ya? Iftah ya? Apa ya? Kalau iftah, bukalah. Oh Nah, iya. madinya berarti fataha. Fataha Fatah. yaf tahu. Yaftahu. Fataha yaftahu. Betul Mereka sekali. para wanita telah membuka. Berarti ini tasrifan yang keberapa? Nomor berapa? Nomor? Satu. Yang ke anta ya Ustaz. Apa? Yang ke? Mukhotob. Ghaibah. Kan mereka, Umi. Oh iya. Mereka. Berarti Yang huma ya, Ustazah. Yang huma ya, Ustazah. kalau Hiya. huma dua. Ah, kalau huma dua, berarti yang ke? Yang ke? Iya. Yang ke Enam. huna. Huna. Tadi hunna. Tasrifan yang keberapa? Enam. Ya kan Ya, coba. itu. Coba, coba ditasrif. Umi, coba dari huwa. Huwa humahu. Iya Ya. humahunna. Nah, keenam kan? Nah, Iya. berarti Berarti kanam. mereka wanita telah membuka ini tasrifan yang keenam. Kita lihat. Tadi membuka artinya kan Iftah. fataha. Ini ingat Fataha. ya. Fil madhi berarti. Ah, fil madhi. Berarti fataha. Nah, ini tasrif di tasrif yang keenam. Berarti apa? Fataha berarti yas eh yas tuhu Kan? Bukan, bukan ya. Karena dia fi'il madhi. Fi'il madhi itu tidak didahului oleh huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah itu cuma untuk fi'il mudhari. Berarti? tas tas hu tas apa tadi apa membuka ya tadi ya Ustazah Iya. tafalu ya Ustazah Hah? benar. Tadi kan fataha. Ah, Iya, kalau ah. fataha itu tuh, coba ditasrif sampai ke enam. Fataha. Fataha, fataha, fatahu, fatahuna, fataha, 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 fatahu. Fatahat. oh iya, Ada tak taknisnya. Ya. fatahu, fahat, fatahatta. Fatahat, terus habis itu untuk humanya apa? Fatahata, terus yang keenam? Fatahata fahata Mm-hmm. fahatani Oh, fahatu bukan. Bukan. Kalau ada yang ninya itu yang mudhari. Kalau untuk matinya nggak ada, Umi. Ya. fatahun fatahun Yusuf. Yuk, coba yang pertama kita buka dari domir huwa. Fataha itu untuk domir huwa ya. Ya. Fataha, fataha, fatahu. Nah, itu untuk mudzakkar. Sekarang muannasnya, tiga muannasnya. Fatahat, fatahata, fatah. Fathat, Nah. fathat, fathata, fathna, Iya, apa? fathna, 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 fataha, fatahu, Ya, fatahna ini ya. fathna, Fatah. fathna. Nah, ini adalah tasrifan yang keenam. Dia wanita sedang bersabar. Tasrifan yang keempat. Pergilah kalian wanita ke pasar. Seorang wanita maksudnya. Ini tasrifan yang keberapa? 10 ya? Eh, 9. Eh, iya, yang ke-10 ya. Antuma. Yang Kalian 12 saja. Nahnu kan? berdua. 6 bukan? Oh, pergilah kalian wanita. Yang wanita ya. Antuma ya? Berarti 10. Antuna. Antuna berarti 11. Antuna. 11 ya.
Eh, Antuna 10, gue mana saya? 10, saya. Sepuluh. Hah? Afan, 10, 10. Antuna 10. Sebulan aja dikerjain. Ustaznya jadi keder, Afan. Iya. Jadi. Jadi ikut-ikutan kita, Afan, Ustaznya, Masya Allah. Ya, lanjut keempat, nomor empat. Engkau laki-laki tolonglah. Mivita. Iya. Kalau Tolonglah laki itu tolaba ya, Ustazah. Nasoro bisa. Nasoro. Oh, sebentar. Nasoro berarti unsur. Iya, unsur. Lanjut, berikutnya. Saya Ustazah. Ya, ya, silakan. Kalian berdua wanita sedang bersabar, berarti mudorik ya. Ya, karena ada kata Dan sedangnya. kalian kalian berdua itu berarti antuma. Ya, Benar. antuma. Tasrifan yang keberapa, Eyang? Tasrifan itu yang ke kalau antuma yang ke 3, 9, 11. Eh, Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah, hebat ya. Benar. Masya Allah, barakallah. Tapi Sebelas. jadi bacanya jadi kalau 11 itu tafalu tafalu tafulani. Jadi kalau taf kan asobar tuh sobaro tasrobani. Sobaro Tasro yas biru ya, sobaro sobaro yas, bukan neta, jadi tak. bentar, sobaro yas biru ini kita di awal dulu biar berarti. Nah, sekarang yas birunya di tasrif. Tas biru. Jadi tas kan dua Tas orang bi ya. tas tas bi tas birani. Tas Bironi. Ahsan, Ya, Masya tas Allah bironi. ya. Tas Tas bironi. Bironi. Udah nggak bingung, bingung lagi ya, Eyang ya. Masya Allah, ini udah bisa nih. Insya Allah bisa bisa meraba Masya sedikit Allah. kan. Ya. Masya Allah. Nah, Masya Allah. Eh, berikutnya. Nomor, Nomor setelah. 10. Eyang Yang Endro. Endro. Iya, yang Endro, silahkan. Kira-kira. Nomor 6, kalian berdua laki-laki sedang bersabar. Iya. Jadi sobatmu, yes, yes biruna. Nah, untuk ini, untuk yang kalian berdua laki-laki itu tasrifan yang keberapa, Eyang? Yang ketiga. Kalau yang ketiga itu domirnya hum. Itu bukan Wow, kalian, tapi mereka. Nah, sekarang, kalau kalian kemarin, kita ingatnya apa? Domir apa ini namanya? Lawan bicara, yang ya? itu mati Bukan. kemarin film. Ini, kalau domirnya ini nih, artinya kalian, berarti itu lawan bicara kita, ya? Atau Atau mau mukhotob. khotob. Iya, mukhotob. Nah, ini berarti kalau mau khotob itu enam pertama itu goi, berarti ini yang enam kedua. Berarti kira-kira tasrifan yang keberapa ya? Setelah enam berarti kan angka 7. Nah, antara 7 sampai ke 14 itu dia berapa? Oh, pada Nah. saat. Iya. Kalau laki-laki berdua itu tas ribu. Tas Berdua alif. ribu. Itu tas kamu laki-laki berdua jadi tas ribani. Tas sabar. Iya, tas ribani. Tas Bironi. Tas Bironi. Pak dulu ya. Tas Bironi. Berarti sama ya, sama di Sama atasnya. berarti ya, kalian berdua laki sama perempuan sama. Oh Sama. iya sama. Ya Bironi kan tas tentu man, Bironi. tentu. Tadi tasrifan yang berapa, Eyang? Yang ini sekarang, tasrifan ke-8.
Iya, Masya Allah, Muntazah Sebelah Barokallahu kan fi. apakah sebelas Ustazah? Oh ya, yang Yang laki ya. ke-11 punyanya yang Iya, Ma tadi, ya. yang ini Ya, untuk sama. laki-laki ke-8. Dan Ya. Barokallahu fi, Masya Allah. Eh, berikutnya satu lagi yang belum. Umi Dimas Mas, ya? ya. Umi Dimas Iya. ada? Ada. Ada. Iya. Kalau ini misalnya ya, kami sedang bersabar. Arti gimana? Kami sedang bersabar. Kami cuma Kami karena dia modore, modore. Belum. Tadi apa sabar itu sobaro, sobaro. Iya, ini Terus sobaro biru, ya biru. maus biru. Nas biru tasiran ke berapa Umi? Akhir yang ke-14. Mumtazah ahsanti barakallahu fiik. Nah, ini kita bahas selanjutnya ya, sedikit lagi. Ini adalah terapan dhamir terhadap fi'il fataha, ya. Wazan fataha itu wazannya berarti dia fa'ala. Ya, fa'nya sebagai fa' fi'il, ta'nya sebagai ain fi'il, ha'nya sebagai lam fi'il. Nah, di sini kita tasrif. Misalnya, fataha huwa menjadi apa? Fataha, ya. Kemudian kalau huma? Fataha. Ya, ahsan. Terus? Fatahu. Ayo, lanjut. Fatahat. Fatahat. Atau gini, kembali lagi ke Kembali nomor ya. untuk enam saja. Silakan Umi Nurbaiti, Yang Dan mana nih, Dek? setelah Dari home. Dari home, Ustazah. Fatahu. Iya, San, lanjut berikutnya. Nomor 2. Miyuyun, yuk yuk yuk. Yuk, yuk, yuk. Yuk 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 yuk. Siap-siap ya, Umahat setelahnya langsung buka mic, langsung jawab. Ayo, gimana? Miyuyun lagi Tapi, kegiatan kali saja. iya, Nomor iya. tiga. Oh, Fatahat. Afwan, ininya nggak kebuka ya? Ya udah selanjutnya aja, Huma. Miyuyun. Fatahuma. Ya, terus. Fatahna. Berlima. Yuk. Yuk, yuk. Patahta. Yuk, lanjut. Fatah tuma. Fatah tuma. Nah, lanjut. Patah tuna. Hah? Patah tuna. La la la. Fi'il madi, Umi, fi'il madi. Fatah? Fatahna. Antum Umi fatahtum. Oh iya. Fatahtum. Iya, fatahtum. Terus lanjut. Fatahti. Lanjut. Yang mic-nya dibuka. Fatah tuma. San, naam. Lanjut. Patah tuma apa patah tuma saja? Tuma. Patah rumah. Ya, Endro. Jadi ada tasjidnya Patah Ustazah ya? patah Patah. tuma. Oh, Sudah kalau jadi yang tasjid. berarti Patah. salah yang Ustazah patah tuma yang ada Oh, tasjidnya. ya mimnya nggak ada tasjidnya. Patah tuma. Yang Oh iya, patah tuma nggak pakai tasjid ya? Iya. Patah tuma. Lanjut. Patah tunnah. Ya. Miendang. Habis yang interesan. Iya, iya. Anak-anak. Patah tuh. Nah.
Terus? Satu lagi berarti. Patah, Lalu. nah. Ya, ini panjang. Patah. Nah. Nah, Nah. patah, nah. Nah, Nah, iya ini benar. punya panjang. Patah, nah. Yang ada tadi Iya. cuma fat itu doang yang antunna ya saja ya. Itu yang ada ininya hunna ya Kunna Evan sama antunna. hunna sebentar 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 Enggak. Kalau enggak Purmadi yang kan. pertama fatahna ini enggak ada. Nah kalau yang antunna aja ya yang untuk mukhatab, kalau untuk yang ghaibah itu enggak ada. Nah kalau yang mukhatab berarti fatahtunna, kalau yang untuk ghaibahnya ya yang untuk muannas ghaibahnya fatahna. Ini ya umat ya. Memang kalau tasrif itu harus sering-sering ini latih. Yang diperbaiki yang itunya tasriknya yang. Tuma itu nggak ada tasjidnya ya, bukan tumah tapi tuma. Tuma itu ya. Ya, tayyib. Yang ini bareng-bareng aja ya. Fataha. Nah, sekarang mudhari'nya. Berarti Yaftahu. fataha tahu ya. Yaftahu. Tahu. Yaftahu. Tahu. Baca. Yaftahani. Baca. Yaftahuna. Yaftahani. Terus. Yaftahani. Baca. Nih. Patah Tah. nih. Rumah kan? Patah nih. Yang hia? Ya. Yang hia Fatahu. Fatahu. Tahu. Terus? Tahani. Taftahani. Terus Ya kembali lagi ke Fatahana. Taftahna. Ya Fatahana. Berikutnya? Ya. Taftahu. Taftahu. Taftahani. Taftahani. Taftahuna. Taftahuna. Taftahuni ya Ustazah. Tahuna apa tahuni? Tahuna. Tahuna. Terus. Terus. Taftahu. Taftahina. 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 Taftahani. Taftahani. Taftahna. 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 Aftahu. Aftahu. Naftahu. Naftahu. Ya Allah. Barakallahu fi. Fatahu alaiki futuhal arif. Fatahu alaikunna futuhal arifin. Insya Allah. Ini beberapa pertemuan kita masih membahas wazan fi'il mudhari tasrifan ya. Memang seperti itu. Tasrifan tuh harus diulang-ulang. Sampai kitanya itu udah oh ini udah tapi insya Allah Kemarin hari ini aja. udah sangat lancar masya Allah Kemarin aja masih banyak yang salah. Sekarang sih udah alhamdulillah udah dibenar-benarin saja. ya masya Allah udah bagus semuanya udah nggak bingung ini ya di mana yang termasuk dia ghaib mana yang termasuk mukhatab mana yang termasuk mutakallim Cuma jadi masih kalau raba-raba saja. Masih raba-raba. nggak apa-apa ya itu progres ya jadi kalau tasrifan dari huwa huma hum hiya huma huna sampai anna nahnu itu kebalik kebaliknya gini yang paling atas itu adalah 6 domir pertama kata ganti orang ketiga ya dari anta antuma antum sampai antuna anta antuma antum anti antuma antuna itu adalah kata ganti orang kedua atau domir mukhotob lawan bicara. Nah, untuk yang dua terakhir, ana dan nahnu, itu adalah kata ganti orang pertama atau mutakalim yang berbicara. Jadi, insya Allah, mudahan sedikit demi sedikit Allah berikan kemudahan kita untuk memahami apa-apa yang kita pelajari. Insya Allah nanti kita lanjutkan Kan lagi. sahabat masih itu saja apa sahabat masih apa masih seperti mengeja gitu kan saja termasuk saya gitu apa bikin PR misalkan dua dua kalimat Ustazah yang tentuin atau tiga gitu terus nanti Ini. kita berpasangan Ustazah gitu berpasangan jadi yang ini sama ini jadi
kalau misalkan salah nanti ditulis ini salahnya di sini gitu. Jadi jadi Boleh, kita bisa sebenarnya itu lebih efektif ya, lebih ya kita efektif gitu kalau menghafal gitu berpartner gitu. sedikit. Jadi kita Kalau tidak menghafal satu. memberatkan, kalau tidak mem saya takutnya gini, Umahat, ini kok sering banyak tugas gitu, takutnya memberatkan. Nah, terus nanti ujung-ujungnya Nggak, kalau Zoom nggak kan mengerti. nggak ngerti. Iya, kalau Kalau Zoom Zoom sayangnya nggak ada waktunya. Saya usaha sekarang lagi full banget waktunya. Jadi nggak bisa buat Zoom tambahan gitu. Sahabat-sahabat pengen Zoom tambahan gitu. Sayangnya nggak ada waktu gitu saja. Jadi lebih baik kita ini aja apa namanya di FN. Kalau di FN kan nggak begitu terlampau banyak waktu gitu saja gitu. Kita saling Ini mereview. selonggarnya ya. Boleh, Selonggarnya. silahkan. Jadi saling mereview. Siap-siap Misalkan udah PR dia. ditentuin. Udah Ayo, ditentuin ayo, sama A, semangat, sama si semangat. B. Si B sama si C gitu. Mungkin ibaratnya harus ini konsisten gitu ya, mau menjagakan hafalan satu sama lainnya. Itu Iya, ya. usah aja. Telat juga nggak apa-apa. Yang penting ada gitu. Terus ada Ada laporan gitu. progresnya. Iya. Ini boleh nanti misalnya Umu Kenta sama di ini ya, nanti mungkin tas sama misalnya Umu Dimas gitu kan. Nah, terus habis itu tasrif kan misalnya fiil dari jalasa ya kan, jalasa. Nah, terus kemudian berarti 14 fiil untuk madi, 14 fiilnya untuk mudhari, kemudian 6 fiilnya untuk yang amr, kayak gitu aja ya. Jadi kita usahakan jangan nyontek gitu, sahabat-sahabat. Usahakan kita tutup buku gitu. Jadi kalau nggak Oh usah kita iya. nggak usah banyak-banyak, sedikit aja gitu. Tapi usahakan jangan nyontek gitu. Jadi dihafal dulu. Nanti kalau udah selesai hafal, baru kita di FN gitu. Usahakan jangan nyontek. Jadi apa namanya? Insya Allah termasuk saya juga terbantu gitu. Cuman nggak bisa kalau Zoom kayaknya belum bisa waktunya gitu. Baik, ya itu ide dari Mukenta. Semoga semuanya bisa mengikuti ya. Insya Allah kan FN, jadi sewaktu-waktu bisa kalau Insya Allah. Tapi Nanti Umahan, nentuin Uminia aja, Uminia siapa-siapa di apa dipasang-pasangin aja. oh ya, nanti Umunia Ana Jabri Insya Allah ya. Nah, misalnya, Barakallahu fikuna jami'an. Kita cukupkan dulu belajarnya hari ini ya. Insya Allah kita lanjutkan lagi pekan berikutnya. Sebenarnya kak, kemarin tuh Ana mau ini ke Umahat, kalau malam itu ada waktu nggak, Ana mau bikin kuisis gitu. Jadi semuanya masuk di situ, ngerjainnya kita secara online. Jadi nggak ada, kalau nggak masuk berarti nggak bisa ngerjain ya kuisisnya. udah lama nggak kuis ya saja. Nah ya, jadi sistemnya gini, sistemnya nanti Ana yang memberi waktu. Misalnya satu soal waktunya itu satu, kebanyakan ya kalau 5 menit, 1 menit, 2 menit lah ya, 2 menit. Jadi selesai nggak selesai situ ada pilihannya, nggak ini kok nggak ise, jadi pilihan ganda gitu ya kan. Tidak apa. Saya mikirnya nanti Ana next, kalau karena kalau nunggu apa tolibatnya selesai nanti lama, jadi waktunya cuma 2 menit, ibaratnya 2 menit. Kalau soalnya 25 berarti berapa menit kita butuh itu? 50 menit. Jam berapa Ustazah? Saya masih izin dulu sama suami. Iya, ya itu ya, karena kalau di sini jam 7 berarti di Jepang jam udah jam 9 ya. 9 malam. Di Ya, apa namanya, nanti Ustazah dibicarakan. juga jam 8 kan? Iya. Jam 8. Itu tadi rencananya seperti itu, atau di pertemuan kapankah gitu ya, di paginya. Yang dulu juga dia nggak pakai itu, saja nggak pakai timer kan bisa pakai timer gitu satu harian gitu. Jadi untuk sekolah gitu, yang kayak dulu gitu saja, yang di timer yang itu. Ana Saya maunya yang saja soal awal. Ana maunya yang online, semuanya masuk Oh, di yang kelas. online semuanya masuk ya. Iya. Ya itu aja harinya hari apa, jam berapa nanti saya persiapkan anak-anak udah di saya belajarin dulu, terus saya udah izin dulu sama suami. Jadi kalau misalkan nggak sering-sering, insya Allah bisa saja. Insyaallah, Nah, baik, jadi barakallahu anak-anak saya fikum. belajar dulu, udah saya kasih belajar dulu. Kalau belum belajar gitu, saya belajar juga nanti kena warning. Ya, la basa khairan. Insyaallah nanti kita bicarakan lagi ya. Baik, Baik. Umat, kita cukupkan dulu ya halaqohnya pada pagi hari ini. Semoga sedikit ini bermanfaat. Semangat terus untuk belajarnya. Semoga Allah mudahkan kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfir minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustazah, ustazah. ya Sahabatku khair semua. Ustazah. Izin lift.